saya coba terangkan C14 ya penggunaannya. Ini ada tanggung. Aduh, untung sukses. Tanggung tadi nempak cuman gagal dari satu rubi sampai plus 8-nya ya, jadi sayang. Ya akhirnya saya coba plus 9-in. Nah, ini saya mungkin masih penasaran nih. Masih belum bisa bikin video yang berhasil untuk sampai G apa plus 10 ya. Ya, kita cobalah sekarang sebelum saya jelaskan nanti untuk pemakaian G14 ya. Alah, ini nih. Aneh ya, kayaknya seakan tidak berfungsi itu goran. Wah, siap. Aduh. Hai. Hilang sudah. Gak apa-apalah. Capek doang kok. Masih ada sih. Lumayan yang opsinya sama. Lebih bagus dikit. Oke. Kita mau ngapain tadi itu. Kali ini kita coba. Kita coba bikin ini ya, G14 ya. Kebetulan kemarin bikin palu tuh di yang level 190-an lah. Pas lah untuk G14 tuh pemakaiannya pas itu. Ancient Hammer ya. Ancient Hammer itu untuk pemakaian di G14 itu memang harus plus 9. Jadi teman-teman kalau mau pakai G14 itu equip itemnya ataupun senjatanya harus di plus 9 ya. Ini sempat kemarin saya buat G-nya, sekarang saya coba jelaskan. Kemarin lupa mau bikin video, makanya sekarang saya bikinin. Nah ini kebetulan saya Soran stunnya kurang satu, jadi saya coba buatin ya. Nah ini nih stok ini. Stok CPH. Oke. Ini kayaknya kita persiapkan bahannya dulu. Yang jelas sih refine manual G14 nya harus harus punya ya. Ya itu kisaran harga 10 jutaan lah. Nah itu emang saya Soran stunnya kurang satu tuh yang warna hijau. Nah, ini refine G14 nya saya coba ambil diamond karena emang perlu juga. Mana dia? Nah ini refine G14. Nah ini tumbal. Nah ini sisa bahannya yang harus kita racik untuk Soran stone-nya, karena Soran stone-nya butuh 2. Di G14 tuh butuh 2. Nah ini tumbal. Tumbal kok ada 2 ya? Kapan buatnya ya? Lupa. Kita bisa bikin lah untuk tambahan naikin rating suksesnya ya. Beli baju aja di toko barang. Kalian plus plus 6-in. Itu lumayan naikinnya. Baju terakhir aja. Semua karakter kan ada ya di toko barang. Nah itu. Ya level 230-an lah. Oke. Apa yang dibawa ya? Belum lengkap ada. Ada dua ini lah, aku lebur aja kali ya ke si ini nih. Siapa nih namanya nih? Lupa mulu. Oh iya dia. Oke. Ini ya kita mating, semoga ya nggak parah lah, nggak dapat yang si biru dan si merah. Oke. Wah, ini nggak sopan, harus pas depan mukanya ini. Ada. Nah. Oke, bro, kasih aku yang putih ataupun yang kuning lebih bagus. Go. Sukses. Hey, wow, hah, dapat koran, mayan lah,
ngobatin rasa sakit setelah gagal CPH plus 10 lagi. Ini saya udah dua kali ini CPH gagal. Pernah sukses sekali itu pun dulu. Kacau ini craftman cacat. Oke ya, nah kita ini langsung ke NPC-nya. Ini Bang Marco. Bang Markus. Nah, oke, okay, kita masukin manualnya otomatis. Wah, G14. Nah, ini. Nah, otomatis kan dia langsung masuk kalau bahannya udah siap 100% jadi. Jadi nggak perlu ragu, oke, sikat saja. Itu hati-hati ya. Uang harus siap. Segalnya. Tara, akhirnya seorang stun jadi. Lempar dulu deh. Wah, dapat bonus DRS. Oke. Kita lanjutkan. Aduh, lupa. Apa aja ya bahannya ya? G14 tuh. Ya, buat teman-teman yang belum tahu nih, aku kasih lihat dulu. Di G14 kita pakainya itu apa? Natural, Soran, dan Diamond. Nah, Diamondnya butuh dua dia. Nah, itu udah jelas palunya. Sukses rate cuma 39, jadi hati-hati. Otomatis harus lihat dulu itu ya, apa bahannya. Sebenarnya yang lebih efektif itu adalah senjata sih kalau mau dijadikan tumbal ya, karena rate-nya itu lebih tinggi. Saya pernah coba senjata, saya pakai yang level 165-an lah ya, yang baru job 2 baru gitu, di plus 6 min itu lebih besar daripada pakaian yang di level 220. Jadi kalau mau hemat ya mending pakai senjata aja. Itu pun kalau dapat dropan lah yang emang gak kepakai. Tapi kalau beli jangan. Yang mending beli di NPC lah, lebih murah kan ya. Walaupun itu baju di level 230-an. Ini setting. Oke, apa nih? Nah, ini Isis. Soalnya natural. Apa nih, taruh lah. Jimat. Aduh, nggak punya WRS. Apa ini? Nah, itu nih tumbal nih, ambil aja kan memang kita perlu ya. Sisanya apa ya? Diamond tadi itu dua apa? Iya, dua ya. Ambilin aja dulu lah. Oke. Jangan lupa siapin segelnya ya. Ya, segelnya pasti agak mahal ini. Sebelumnya aja buat ke G itu ya hampir sekitar 50 apa? 50 M. My God. Segel lagi susah. Hari gini gitu loh. Oke. Barang lah tempat empat walaupun sering banget gagalnya di sini. Oke. Gini G14. Nah, itu setting skillnya kan yang tadi saya jelasin 39 doang, masukin senjatanya. Nah, itu kan V-nya kebayang nggak? 81 juta 81,92. Itu baju langsung naikin ke 57 kan, lumayan tuh. Sisanya pakai pink diamond aja itu pasti cukup. Kan sebelumnya itu nggak pakai tumbal malahnya pink diamond 93, ya udah satu lagi lah. Kalaupun pakai diamond harganya lebih lebih mahal daripada pink. Oke,
Gak usah ragu karena suksesnya 100%. Jangan coba-coba walaupun itu 98 atau 97 saya pernah gagal. Oke guys, hasilnya eng-eng-eng. Jadi DG dan jadi plus 0 lagi. Ngeluarin cegelnya 81,920 juta. Oke ya, cukup. Nanti kita coba lagi lah kalau ada tips-tips yang lain. Yang jelas itu hati-hati kalau mau nempa itu cegel, dilihat dulu ya, takutnya kalian nggak siapkan. Nanti sampai ketemu di tips dan trik selanjutnya. Thanks for watching and keep happy and dadah bye bye. Yeah.